Halo Babs, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Senopati Damaratana. Kali ini, tim channel Senopati Damaratana akan mengunjungi tiga batu telombak atau yang berbentuk cekungan mirip lesung di daerah Salatiga, tepatnya di Dusun Tetep Randuajir, Salatiga. Tempat ini dikenal dengan sebutan Sendang Gambir, yaitu sendang yang masih dikeramatkan oleh warga sekitar. Sendang Gambir ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat besar. Akar-akarnya membentuk tirai-tirai di sampingnya yang sangat jelas sebagai penanda bahwa sendang ini usianya sudah cukup tua. Umumnya, sendang merupakan suatu cekungan berupa kali bermata air. Namun berbeda dengan di sini, yaitu berupa sumur. Namun, entah jika dulunya apakah sendang ini berbentuk cekungan seperti sendang pada umumnya. Di sini kami menemukan tiga telombak atau batu cekungan yang mirip lesung dan memiliki mitos tersendiri. Diyakini oleh warga sebagai tempat mandi. Mungkin oleh warga, dulunya batu ini tempat menaruh ramuan untuk mandi. Sementara cekungan kecil digunakan untuk menaruh gayung berupa batok dari kelapa. Konon, batu ini pernah hanyut terbawa banjir bandang. Setelah usai banjir, batu ini dikembalikan lagi oleh warga, namun tidak ada yang sanggup mengangkatnya. Keesokan harinya, batu ini sudah kembali ke tempat semula. Tidak heran jika di area ini terdapat titik yang mengindikasikan sebagai tempat penghormatan, yaitu adanya dupa, kemenyan bakar, dan sajian melati. Ini pengaruhnya takut banjir bandang. Oh, ngapain? Akan di gotong kampung ini kali sendiri kalau mungkin lihat berpaksa di angka. Oh, ngapain? Jin. Mengulas Sendang Gambir tidak bisa lepas dari sosok perempuan cantik Nyai Gadung Melati yang diyakini sebagai dayang yang ada di sini. Namun kali ini kita tidak akan bahas itu ya Babs. Selain batu telombak panjang, ada dua batu lagi yang berbentuk cekungan, terletak di luar batu utama. Para warga mempercayai batu ini digunakan untuk mencuci. Mungkin dulunya batu ini sebagai tempat menaruh lerak ya. Biasanya para warga menggunakan alat ini untuk mengambil air dari sini untuk mengadakan berbagai acara beberapa sendang-sendang khusus. Di belakang kompleks tiga batu terdapat pohon besar yang terindikasi sebagai tempat penghormatan. Terdapat sesaji dan puntung dupa, suatu ritual penghormatan pada entitas kehidupan yang masih erat di budaya kita. Di Sendang Gambir ini tiap tahun juga diadakan acara besar, yaitu Merti Desa, yang diadakan pada bulan tertentu, yaitu bulan Safar. Dipilih pada hari tertentu, yaitu Rabu Pon, acara Merti Desa dilakukan oleh para warga. Acaranya seperti biasa, yaitu menyajikan ragam hasil bumi dan dipersembahkan untuk semesta. Demikian ulasan kami tentang Sendang Gambir ini ya, Babs. Sendang yang masih dikeramatkan oleh warga sekitar karena menyimpan ragam kisah. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video kami selanjutnya ya, Babs. Bye-bye.